ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Sabil al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin yang dikarang dan disusung oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 144 pada perkataan dan jika berkata ia. Sila. Dan jika berkata ia, ku ketahui akan putus darah ibu. Baik. Jadi sebelum daripada kita sambung perbincangan daripada kitab Sabil al-Muhtadin, jadi kita kena sebut muqaddimah dulu. Yang mana muqaddimah ni adalah perkara yang kita bincang pada minggu-minggu sebelumnya. Minggu-minggu sebelum ni kita bincang dah. Cuma oleh kerana bab ni adalah bab yang payah, maka apabila bab ni adalah bab yang payah, maka benda yang lepas dah kita kena ulang balik supaya kita dapat hubungkan maklumat yang lepas dengan maklumat yang kita akan bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan berkenaan dengan darah perempuan yang paling sukar dan yang paling susah adalah ketika darah perempuan melebihi 15 hari 15 malam. Perbincangan yang paling sukar. Perbincangan yang paling sukar, perbincangan yang paling payah apabila seorang perempuan keluar darah melebihi 15 hari 15 malam. Dan sebelum daripada ni, aku cerita dah beberapa kali antara bab yang tidak ramai orang yang mahir. Antara bab yang tak ramai orang mahir adalah bab darah perempuan. Bab darah perempuan tak ramai orang yang mahir dalam bab ni. Kalau setakat asas, itu tak ada masalah. Yang pertama, tahu asas. Asas ramai orang yang belajar, orang yang faham. Yang keduanya, memahami apa yang ada dalam kitab. Ini kurang dah orang yang faham. Yang ketiganya adalah bukan setakat memahami apa yang ada dalam kitab, bahkan benda yang berlaku kepada perempuan yang tidak disebut dalam kitab boleh diletakkan hukum bertepatan dengan apa yang disebut dalam kitab. Ini payah pula. Jadi nak cari yang betul-betul mahir memang tidak ramai lah. Bukan kita kata tak ada, ada tapi tidak ramai berbanding dengan orang yang tidak, orang yang betul-betul mahir tidak ramai berbanding dengan orang yang tidak mahir. Dalam perbincangan berkenaan dengan darah perempuan, hak yang paling sukar, hak yang paling payah adalah apabila masuk darah istihawah. Maksudnya apabila darah melebihi 15 hari 15 malam, oh ni payah dulu dah. Payah. Baik. Dan dalam banyak-banyak hak yang payah saat itu, antara hak yang payah lagi adalah perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah adalah perempuan hak yang kebingungan, yang mana dia tidak mempunyai kayu pengukur untuk menentukan berapa hari haid dia dan berapa hari istihadah dia. Tidak ada kayu pengukur. Kayu pengukur yang pertama adalah melihat kepada perbezaan yang terdapat pada darah. Itu kayu pengukur yang pertama. Tiba-tiba darah sama, tidak ada perbezaan, maka kita pergi kepada kayu pengukur yang kedua. Kayu pengukur yang kedua adalah kembali kepada adat kebiasaan yang berlaku sebelum daripada ini. Tiba-tiba
adat kebiasaan dia pun lupa juga. Dua kayu pengukuh hilang. Apabila hilang, maka dia dinamakan sebagai mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Sebab dia mesti kena mengambil langkah berhati-hati? Kata ulama, bukan nak membebankan dia, bukan. Bukan nak membebankan kepada perempuan. Sebab dia orang melihat kepada, agama mudah. Kenapa sampai ke perempuan tu kena mengambil langkah ihtiyat? Jawabannya, bukanlah ulama fiqah ketika meletakkan hukum tersebut kerana nak membebankan perempuan mutahayyirah, bukan. Tetapi melihat kepada darah saat itu yang keluar daripada lebih daripada 15 hari. Kita tidak boleh hukum kesemuanya haid. Kalau hukum kesemuanya haid adalah salah. Kerana sepakat ulama mengatakan bukan kesemuanya haid. Haid ada tempoh paling banyak. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak hukum kesemuanya istihadah, tak boleh juga. Sebab dia, kita tak boleh kita nak hukum kesemuanya istihadah. Kerana istihadah ni kita hukum suci. Sedangkan darah dia melawani suci, maka tidak boleh. Dua. Yang ketiga, kita nak kerat. Hak ni kita hukum haid, hak ni kita hukum istihadah. Tanpa ada bukti yang jelas, hak tu kita telah meletakkan hukum secara rambam. Ketiga. Jadi kalau kita nak hukum haid belaka, tidak boleh. Sepakat ulama mengatakan bukan haid belaka. Kita nak kata suci belaka, tidak boleh. Sebab ada darah. Kita nak banyak ni haid, banyak ni istihadah. Okey, tanya. Awak kata banyak ni haid, awak kata banyak ni istihadah atau dasar benda? Dasar tamyiz tak ada. Dasar adat tak ada atau dasar benda? Tak ada atau dasar benda atau dasar rambang. Jadi tuan, awak telah meletakkan hukum secara rambang. Apabila awak telah meletakkan hukum secara rambang, maka tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Dia tidak boleh nak letak hukum rambang. Kita mesti kena ada ukuran dia. Baik. Jadi apabila begitu keadaannya, maka keadaan tersebut, situasi tersebut membawa ataupun menuntut untuk perempuan itu mengambil langkah ihtiyat. Oleh kerana keadaan tersebut terdesak. Itu dipanggil keadaan terdesak. Keadaan terdesak menuntut perempuan untuk mengambil langkah ihtiyat. Maka sebab itulah ulama fiqah memberi hukum kepada perempuan ini wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Ihtiyat bahasa Arab, bahasa kita, kena mengambil langkah berhati-hati. Kena mengambil langkah berjaga-jaga. Sebab setiap waktu, setiap saat, mungkin haid, mungkin suci. Jadi apabila mungkin haid, mungkin suci, dalam hal yang melibatkan benda yang wajib. Contoh sembahyang. Contoh puasa pada bulan Ramadan, wajib awak kena buat. Okey, dah kena sembahyang, wajib awak kena buat. Puasa wajib awak kena buat. Sembahyang sunat, sembahyang sunat boleh. Puasa sunat, okey, ada perbincangan dia. Berhenti dalam masjid, tidak boleh, saja-saja. Tujuan dunia tidak boleh, saja-saja tidak boleh. Tapi kalau untuk i'tikaf, waktu dibolehkan. Untuk tawaf, waktu boleh dibolehkan, berhenti dalam masjid. Untuk sembahyang, waktu berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar berpandangan untuk sembahyang boleh dia duduk dalam masjid untuk dia sembahyang. Tapi Syekh Ramli dia kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata sembahyang tidak disyaratkan buat di masjid. Berbeza dengan i'tikaf dan tawaf. I'tikaf mesti kena i'tikaf dalam masjid, tawaf mesti dilakukan dalam Masjidil Haram. Maka untuk benda yang mesti dilakukan dalam masjid walaupun hukum asalnya sunat, maka dibolehkan kepada dia berhenti dan duduk dalam masjid. Dalam bab bersama dengan suami, hukum dia tidak dibolehkan, haram. Baca Quran tidak dibolehkan, melainkan dalam sembahyang sahaja. Bukan Quran, tidak dibolehkan. Itu maksud mengambil langkah ihtiyat. Baik, habis satu masalah. Kita pergi kepada masalah berikutnya. Masalah mana? Sekiranya perempuan itu darah keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Baik, perempuan tu keluar darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Lepas tu, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksudnya darah daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 satu sifat sahaja. Cuma contoh. Lepas tu, dia lupa adat dia. Cuma adat dia dua. Kadar dengan waktu. Kadar ni berapa hari? Waktu ni awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan? Sebab mungkin hit dia 6 hari duk awal bulan. Mungkin hit dia 6 hari duk tengah bulan. Mungkin hit dia 6 hari duk akhir bulan. Mungkin hit dia 6 hari duduk bukan awal sangat, bukan tengah sangat, sebelum tengah, tapi lepas daripada awal.
Jadi 6 hari. Jadi dia kena tahu 6 hari saat itu duduk di mana. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak contoh orang ni dia lupa waktu. Tapi dia masih ingat kadar. Berapa hari dia ingat? Waktu dia tidak ingat. Cuma dengar balik eh. Bagi orang yang ingat berapa hari hid dia sebelum daripada ni, mesti dia kena ingat pula kitaran hid dan suci berlaku dalam tempoh berapa hari. Sebab dia tidak sama daripada seorang perempuan kepada seorang yang perempuan yang lain. Ada perempuan kitaran hid suci berlaku dalam tempoh 30 hari. Ada perempuan berlaku dalam tempoh 25 hari. 6 hari hid, lepas tu contoh 19 hari suci. Jadi begitu kitaran hid dan suci dia. 16 hari 19 hari suci, 6 hari hid. 19 hari suci, 6 hari hid. Jadi kitaran hid dan sucinya berlaku dalam tempoh 25 hari. Ada yang berlaku dalam tempoh 30 hari. Kebiasaannya berlaku dalam tempoh 30 hari itu kebiasaan. Baik. Jadi dia kena tahu kitaran hid dia berlaku dalam tempoh berapa hari. Jadi kita buat contoh orang puan ni sebelum daripada ni berlaku hid dan sucinya dalam tempoh 30 hari. 30 hari ada hid, ada suci. Ada hid, ada suci. Begitu. Cuma dia lupa hid dia 5 hari itu duduk dalam kawasan mana. 5 hari itu duduk kawasan mana. Cuma di contoh lepas, dia ingat 1 hari bulan tu dia suci. 11 hari bulan dia suci. Jadi bermakna haid dia 5 hari di antara hari yang kedua sehingga hari yang ke-10. Ini yang minggu lepas yang kita bincang. Di antara hari yang kedua hari ke-10. Baik. Jadi kalau begini keadaannya, waktu hak yang yakin, waktu hak yang diyakin suci mengambil hukum suci. Waktu hak yang yakin haid mengambil hukum haid. Waktu yang mungkin suci mungkin haid, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Waktu hak yang mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti darah, wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat dan wajib dia kena sembahyang untuk setiap waktu. Okey, kita buat contoh kan? Dan kita buat hukum dulu. Dia ada empat. Yang pertama, waktu yang yakin haid mengambil hukum haid. Waktu yang yakin suci, dia mengambil hukum suci. Waktu hak yang mungkin haid, mungkin suci tapi tidak mungkin berhenti darah, wajib dia mengambil langkah ihtiyat tanpa perlu mandi wajib untuk setiap sembahyang. Waktu hak yang ihtimal mungkin haid, mungkin suci dan mungkin berhenti darah, maka hak ni dia kena mengambil langkah ihtiyat serta kena mandi setiap kali nak sembahyang. Aku buat contoh. Contoh mudah je. Ni contoh mudah je. Orang puan ni kita buat contoh bulan, katakanlah bulan Zulhijjah Muharram. Okey, kita buat contoh Zulhijjah, Muharram, Safar. Kita nak ceritanya bulan Zulhijjah tak ada masalah dia. Masuk bulan Muharram, ni contoh saja. Masuk bulan Muharram, darah haid dia datang sampai 15, 16. Mari lagi 16. Kita tanya dia, okey, awak daripada hari pertama sehingga 16, satu sifat ke sifat berbeza? Dia kata satu sifat. Okey, satu sifat tidak boleh kita nak hukum berdasarkan tamyiz. Kalau dua sifat, ada sifat kuat, ada sifat lemah, jadi kita boleh hukum haid dia berdasarkan tamyiz. Hak kuat tu haid, hak lemah tu istihadah. Jadi kalau sekiranya tidak ada tamyiz, tidak ada perbezaan pada sifat darah, maka kena kembali kepada adab. Adab ni maksudnya adalah bulan yang paling dekat. Sani kita buat contoh berlaku pada bulan Muharram. Jadi tengok bulan Zulhijjah. Mana haid awak pada bulan Zulhijjah? Oh, dia kata haid saya pada bulan Zulhijjah start daripada 5 sampai ke 11. Ha, haid dia pada bulan Zulhijjah 5 sampai ke 11. Okey, saya nak tanya kitaran haid awak setiap bulan 30 hari 30 hari. Ada 29 ada 30. Setiap bulan 30 hari 30 hari. Oh, jadi kalau begitu haid awak pada bulan Muharram start daripada 6, kita kata ni kan, 6 hingga 11 ke 6 ke tak ni, kita contoh. Dah kira 5 ke 6 tadi, kita buat contoh lupa dah contoh apa-apa. Okey, kita buat contoh ginilah. Bulan Zulhijjah 5 sampai ke 11. Okey, bulan Muharram 5 sampai ke 11 dihukumkan haid. Manakala hak yang darah keluar sebelum 5, darah hak keluar selepas daripada 11, semuanya dihukumkan sebagai istihadah. Ni kalau diingat
benda waktu dengan kadar. Baik, tu dia ingat laka tu. Hak kedua, dia kata waktu aku dah ingat lebih tepat, tapi bilangan hari tu aku ingat. Berapa hari? 5 hari. Dia 5 hari ni awak agak-agak duduk dalam kuasa mana 5 hari? Saya agak-agak duduk dan di antara 2 hingga 10. Contoh, dia kata contoh. 5 hari duduk di antara 2 hingga 10. 1, memang saya suci. 11, memang saya suci. Jadi 1, hukum suci, yakin. 11, hingga kepada 30, yakin suci. 3 lagi, 2 hingga 10. Okey, kita nak cari 2 hingga 10 ni, di manakah ataupun hari benda kah yang yakin hit? Hari benda yakin hit. Ternyata hari yang yakin hit adalah hari yang ke-6. Tidak hari ke-6. Sebab kita buat 10 ini kan. Hari ni memang suci dah. Hari ni suci. Dia kata 5 hari duduk dalam kosan ni. Kosan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam kosan ni. Jadi kita kata kepada hari yang ke-6 ni yakin hit. Sebab dia yakin hit? Sebab kau mana-mana pun mesti hit sini. Sebab kalau darah tu ambil sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kok mana-mana pun hok nang ni mesti haid. Okey, hari ke-6 yakin haid. Jelas. Jelas tak faham? Tinggal lagi 2 3 4 5. Hok ni kemungkinan haid, kemungkinan suci, tapi tidak kemungkinan kemungkinan berhenti darah. Maka sini dia kena mengambil langkah ihtiyat tanpa perlu mandi. Bila mungkin darah berhenti bermula daripada di sini. Tidak itu. Sebab 6 yakin suci. Yakin haid. Jadi 7, 8, 9, 10, 4 hari ini mungkin haid, mungkin suci dan mungkin berhenti darah. Jelas kan? Maka 4 hari ini wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat serta dia kena mandi untuk setiap waktu. Setiap waktu dia kena mandi. Malaikat kalau dia ingat sebelum ni darah berhenti pada maghrib. Sebelum ni darah berhenti, masuk garib berhenti. Oh, kalau gitu, awak mandi untuk sembahyang maghrib. Sembahyang lain tak perlu mandi. Ha, siapa tahap tu? Dibincang oleh ulama fiqah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok hak yang dia nak sambungan daripada hak yang kita bincang pada minggu lepas. Dan jika pertama ke jika kedua? Yang ada dua jika. Jika kedua. Dan jika berkata ia, siapa berkata? Orang puan. Orang puan kata kan, ku ketahui bahawasanya aku pada akhir tiap-tiap bulan dan permulaan bulan yang kemudiannya adalah aku dalam haid. Akhir tiap-tiap bulan dan permulaan bulan dalam haid. Dan tiada aku ingat akan kuada. Aku dah ingat, tapi aku ingat akhir bulan haid, awal bulan haid. Maka selahzah, satu detik pada permulaan tiap-tiap bulan dan selahzah pada akhir bulan yang dahulunya haid dengan yakin. Baik, satu lahzah akhir bulan, satu lahzah awal bulan. Aku mana-mana pun hari penghujung hari ke-15 dan awal hari ke-16 suci secara yakin. Baik, dan barang yang antara lahzah daripada permulaan bulan dan antara lahzah ni satu detik daripada akhir yang ke-15 diihtimalkan bagi haid dan suci dan putu darah. Dan yang kemudian daripada lahzah yang pada permulaan yang ke-16 hingga kepada lahzah yang akhir bulan diihtimalkan bagi haid dan suci dan tiada diihtimalkan putu darah. Ha, ni di antara benda permasalahan yang disebut dalam kitab. Memang payah untuk faham. Okey, apa cuba hurai ataupun apa cuba permudahkan contoh yang disebut oleh pengarang kita. Okey, gini. Yang pertama sekali kita kena faham permasalahan yang didatangkan oleh pengarang adalah untuk perempuan yang kitaran haid dan sucinya sebanyak 30 hari. Orang puan ni kitaran haid dan sucinya berlaku dalam tempoh 30 hari. Baik. Cuma dia lupa kadar haid bulan sebelum ni. Bulan sebelum ni lupa kadar haid. Waktu je dia ingat. Waktu ada dia ingat. Dia kata amba ni, amba ingat akhir bulan amba haid, awal bulan amba haid. Okey, sekarang ni kalau kata akhir bulan awal bulan. Ok,
Kita nak kata sehari semalam akhir bulan tak boleh. Kita nak kata sehari semalam awal bulan tak boleh. Sebab sekarang ni dia ingat benda kadar. Kadar mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin tiga hari, mungkin empat hari, mungkin lima hari, mungkin lima belah hari. Maka bila dia ingat kadar, kita kena bagi hak yang diyakini saja. Hak yang diyakini dia sehari semalam. Okey, boleh faham? Sehari semalam hak tu yakin. Sebab sekurang-kurang hari sehari semalam. Jadi apabila dia kata, saya akhir bulan saya akhir. Awal bulan saya akhir. Jadi sekarang ni saya tak boleh nak kata kepada awak, awak sehari semalam, akhir bulan, sehari semalam, awal bulan, eh, tak boleh. Tak boleh nak kata lagi tu. Jadi yang betul-betul yakin untuk awak, satu detik pada penghujung bulan dan satu detik pada awal bulan, awak tu yakin. Dua detik dia yakin. Okey, boleh faham kan? Jelas kan? Jadi sebanyak-banyak hit, 15 hari, 15 malam. Jadi kalau sebanyak-banyak hari, 15 hari, 15 malam, kita ambil dah satu detik pada penghujung bulan, kita bagi hit bagi dia, maka kok mana-mana pun sebelum sampai hari yang ke-16, satu detik tu dikirakan suci. Kita nak begitu. Sebab sebanyak-banyak hit, 15 hari. Kok mana pun kalau kita letak paling banyak hit dia, dia tidak, satu detik pada penghujung 15 hari, pasti suci di situ. Satu detik pada hari ke-16 pasti suci. Tapi selepas daripada satu detik pada hari ke-16, kita tidak mungkin hit. Sebab mungkin hit dia datang akhir bulan, mungkin hit dia datang pada awal bulan. Boleh-boleh faham ke tak? Jelas tak faham? Kepeni? Ada tak ada white box? Ada lah, baik. Kalau ada white box, kita pakai white box kali. Panjang lagi lah. Kita orang lain. Okay. Jadi perempuan ni adalah perempuan dia lupa. Okay, perempuan ni kadar. Lepas tu ingat waktu. Dia ada beberapa contoh sebenarnya. Lupa kadar bilangan hari ini, dia lupa waktu dia ingat. Okay, dia buat contoh. Bulan ke Hijjah. Lepas tu satu. Lepas tu bulan Muharram. Dua. Bulan Safar. Tiga. Sekarang ni yang bermasalah pada bulan Muharram. Sebagai contoh, pada bulan Muharram, hari pertama sehingga hari ke-16 dahulu keluar satu sifat. Ini dia buat wanita. Wajah hitam. Daripada hari pertama sehingga hari ke-16 dahulu wanita. Kita nak kata satu hingga 16 hari kata tak boleh. Sebab benda tidak boleh kerana sebanyak-banyak hari adalah 50 hari. Tak boleh kita nak kata hitam. Okay. Jadi di sini ada hari dan ada istihadah. Apakah yang membezakan di antara hid dan istihadah? Yang pertama kita kena tengok sifat darah. Kalau sifat darah ada sifat yang kuat dan ada sifat yang lemah, maka kita bagi hukum hak yang kuat hid, hak yang lemah adalah istihadah. Tapi sekarang hari pertama sehingga hari ke-16 wanita. Jadi tidak ada perbezaan pada sifat darah. Maka tidak boleh kita nak hukum berdasarkan pada sifat darah. Apabila tidak boleh kita nak hukum berdasarkan kepada sifat darah, maka tidak sah lagi bagaimana kau hidup pada bulan Dzulhijjah. Masih kita mesti. Dia kata pada bulan Dzulhijjah boleh ingat. Wabah lagi, tidak ingat. Okay. Sekarang ni dia lupa kadar, sudah ingat wabah lagi. Waktu, oh saya ingat. Saya kalau lepas-lepas dah hujung bulan hid awal bulan hid. Okay. Jadi ingat, hit dia berlaku pada hujung bulan dengan awal bulan. Okey, kita kata hujung bulan 30, awal bulan 1. Okey, gitu. 30, lepas tu awal bulan 1 bulan. Sekarang ni dia kata hit saya di hujung bulan dengan awal bulan. Dah berapa hari? Saya dah ingat.
Jadi bila nak membagi, maka kita ada kemungkinan ibis hari, ada kemungkinan wari, sampai ada kemungkinan ibu bahi. Betul tak? Betul tak? Semua pemilik hari semalam. Apabila tidak ingat kadar, kita kena bagi kadar yang diyakini sahaja. Kadar yang diyakini ibu bagi sehari semalam. Kita boleh faham? Sehari semalam adalah kadar yang diyakini. Sekarang ni, kita nak bagi sehari semalam di sini, kita start di mana-mana. Tak boleh. Kita nak start di mana-mana, tak boleh. Faham? Dah start daripada siang hari, tak mungkin 30 ni. Tak tahu dah start tadi. Dah pergi mana dah. Baik. Ketika begini, kalau begini keadaan dia, maka bermakna satu lahadah pada penghujung 30 dan satu lahadah pada satu sini ke dia akhir. Dia faham? Sebab ke situ dia akhir, sebab sehari semalam kita tak tahu dah start tadi. Kita nak pergi letak sehari semalam betul-betul yang ini. Tak boleh. Maka yang yakin ini betul-betul adalah satu lahadah pada penghujung 30 dan satu lahadah pada penghujung pada awal satu. Satu lahadah saja. Satu lahadah satu saat ini. Dan itu sama ini. Kau yakin ini dalam bahaya. Sampai ke tahap itu dalam makam kau fikir. Baik. Sekarang ni kita dah tengok. Jadi bermakna satu ni, satu ni. Satu lahadah saja kau yakin. Hei. Satu lahadah sahaja macam yang lain. Hai. Okey, satu. Kita nak bincang pula di mana kau yang yakin suci. Baik. Dia kena ingat sebuah kau suci ni mudah. Itu sebuah kau suci. Sebanyak-banyak ni mudah ni. Ketika satu lahadah pada penghujung 30 hai. Satu lahadah pada awal satu lahadah pada satu awal ni. Hai. Maka sebanyak-banyak hai di muka hari. Jadi bermakna tanggap ataupun anggapan ataupun kita takdirkan, andaikan waktu yang paling tinggi sekali hai di muka hari malam, dia tidak akan lebih pada hari yang ketambah. Tidak begitu. Tengok, satu, tiga buatan, dua, sampai ke 15, sampai ke 16. Ini untuk ulama. Dan untuk ulama kita akan kita boleh untuk ulama, kita akan bagi sini, kita akan bagi sini. Kita pilih ulama. Dia kata satu lahadah pada penghujung 30 hari, satu lahadah pada satu hari, sebanyak-banyak hari adalah 50 hari. Maka bermakna 50 hari paling banyak adalah sebelum satu lahadah hari yang terakhir 50. Tidak kira. Sebelum satu lahadah akhir 50. Satu lahadah akhir 50 adalah yakin suci. Betul. Satu lahadah awal 60 yakin suci. Jadi sini yakin suci, sini yakin suci. Sebab ni satu lahadah awal 60 yakin suci juga. Lepas tu tak yakin suci tak yakin hik. Kenapa? Tengok kan? Sebab tadi dia kata akhir hik, awal hik. Dan mungkin hik dia sebelum daripada 30-50 hari tau. Jadi kalau sebelum daripada 30-50 hari, jadi bermakna bermula selepas daripada satu lahadah yang pertama 60 hari. Ayat 60, bukan 60 hari, ayat 60. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maksudnya tengok ke belakang, tengok ke depan. Boleh faham tak? Cara begitu. Baik. Jadi, untuk masalah ni, ni payung sebenarnya. Payung bukan undang lah. Ha? Bukan undang. Ustaz-ustaz pun tak akan berubah kadang-kadang. Benda ni benda macam cukup-cukup payung. Baik. Jadi, tempat orang yang yakin, hey, penghujung 30 awal 1, tempat yang yakin suci penghujung 15 awal 16. Hak lain tu mungkin hei mungkin suci. Cuma kita nak bincang selagi ada selagi mungkin hei mungkin suci, mungkin hei mungkin suci, mungkin berhenti dah kau. Sebab kalau mungkin hei mungkin suci tapi tidak mungkin berhenti dah kau, ketika ni dia kena sembahyang puasa tanpa perlu mandi wajib. Tapi kalau ada kemungkinan berhenti dah kau, maka kena mandi wajib. Okey. Start daripada selepas satu lahadah hari yang pertama hingga 15 hari. Waktu ini ada kemungkinan dan berhenti. Terakhir. Sebelum daripada 30, daripada 16 sehingga 30, waktu tidak ada kemungkinan dan berhenti. Sebab digital hit dia
akid bin awal. Jadi makna akid bin awal bermakna dia akan berhenti selepas dia berawal. Sebelum dia berawal, dia tidak berhenti. Jadi faham tak? Baik. Baik. Beri ya Pak Ali. Bukan ini saja yang beri Pak Ali. Bukan ini saja. Baru-baru rasa ini yang hubungi beri Pak Ali. Kalau ini Pak Ali yang bukan logo buka, kan logo ada mungkin kan? Dah pernah boleh jemput untuk menjadi ahli panel kepada Jabatan Mufti. Tapi Jabatan Mufti sebahagian tempat di negeri di dalam Malaysia kita buat sebanyak 3 hari. Baru lagi bulan apa ni? Wah, bagi Jabatan Mufti ni bulan 2 ke bulan 3 ni kan? 3 hari minggu kita buat. Jadi sampai tempat ni bukan buka sekali, bukan dua kali. Padahal 2-3 kali buka. Padahal Hak yang menjadi peserta pada hari itu adalah orang hak yang sentiasa menjawab permasalahan masyarakat. Sentiasa menjawab permasalahan masyarakat tu. Tapi sampai tempat ni benda bagi. Baik, memang tempat ni payah. Tempat ni memang cukup payah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi ya. Kita baca. Dia kata buat dia. Dan jika berkata ia ku ketahui bahawasanya aku pada akhir tiap-tiap bulan dan permulaan bulan yang kemudiannya. Awal bulan depan dia adalah aku dalam haid. Dan tiada aku ingat akan qada haid itu. Bila dia ingat berapa hari, maka kita kena bagi hak yang yakin. Hak yang yakin berapa hari? Sehari semalam dia. Lepas dia sehari semalam tak yakin. Sebab dia kata dia haid. Berapa hari tak tahu. Sehari semalam mungkin, 2 hari 2 malam mungkin, 3 hari 3 malam mungkin, 4 hari 4 malam mungkin. Jadi awak tak tahu berapa hari ni. Awak kena ambil orang yang paling yakin sekali sehari semalam. Sehari semalam nak letak start daripada mana sampai mana tak boleh. Tak boleh. Tak ada ukuran. Jadi secara mudah, satu lahzah pada akhir bulan dengan satu lahzah awal bulan haid secara yakin. Baik. Katanya maka selahzah satu detik pada permulaan tiap-tiap bulan dan selahzah pada akhir bulan yang dahulunya haid dengan yakin. Tapi yang berkabar tadi, hak ni bagi permasalahan sekiranya daur. Daur ni kitaran haid dan sucinya berlaku dalam tempoh 30 hari. Baik. Dan selahzah daripada akhir yang ke-15 dan selahzah daripada permulaan yang ke-16 suci dengan yakin. Situ suci dengan yakin sebab sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Dan barang yang antara lahzah, antara detik daripada permulaan bulan dan antara lahzah daripada akhir yang ke-15 diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darah sebab darah dia berhenti selepas daripada hari yang pertama sehingga yang ke-15. Waktu tu ihtimal mungkin haid, mungkin suci, mungkin berhenti darah. Maka untuk hari pertama sehingga hari yang ke-15 mesti dia kena sembahyang, mesti kena puasa dan mandi untuk setiap waktu. Melainkan kalau diingat darah berhenti pada waktu mana. Katanya dan antara dan yang kemudian daripada lahzah yang pada permulaan yang ke-16. Lepas daripada lahzah permulaan 16 saat itu hingga kepada lahzah yang akhir bulan diihtimalkan boleh jadi bagi haid dan suci dan tiada diihtimalkan putus darah sebab darah tidak mungkin berhenti sebelum hari yang ke-30. Sebab dia kata hari pertama darah masih lagi ada. Jadi tidak mungkin berhenti sebelum hari yang ke-30. Baik. Seterusnya kalau ni tarik nampak panjang ni tak babi sesa. Maka rupa masalah mutahayyirah. Mutahayyirah ni perempuan yang bingung sebab tidak ada dua pengukur bagi dia. Adab dilupa. Begitu juga darah tidak ada perbezaan pada sifat darah. Rupa masalah mutahayyirah yang lupa akan waktu dan ingat akan kadar. Waktu lupa, qada diingat. Seperti bahawa berkata ia adalah adat haidku 6 hari daripada 10 hari yang pertama daripada tiap-tiap bulan. Haid aku 6 hari.
di dalam 10 hari yang pertama. 10 hari pertama itu, dalam 10 hari hi aku nari dalam tu. Tapi aku dah ingat start daripada mana. Tiap-tiap bulan gitu. Tetapi tiap-tiap aku ingat akan waktu permulaan. Adakah permulaannya hari yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Maka jawapannya, maka hari yang kelima dan yang keenam itu haid dengan yakin. Dan 20 hari yang kemudian itu suci dengan yakin. Dan 4 hari yang pertama itu diihtimalkan ia bagi haid dan suci. Dan tiada diihtimalkan ia bagi putus darah. Dan hari yang ketujuh dan yang kedelapan dan yang kesembilan dan yang kesepuluh itu diihtimalkan ia bagi haid dan suci dan putus darah. Oh, ni banyak juga kan. Tengok ah. Kita tengok, kita faham contoh dia dulu. Ha'ni ni dia kata kadar dia ingat. Dia ingat 6 hari. Waktu start daripada mana sampai ke mana dia ingat. Cuma dia ingat 6 hari ni berlaku dalam 10 hari. Berlaku dalam 10 hari. 6 hari ni berlaku dalam 10 hari. Mungkin start daripada hari pertama sampai hari ke-6. Mungkin start daripada hari ke-2 sampai hari ke-7. Mungkin start daripada hari ke-3 sampai ke-8. Mungkin start daripada hari ke-4 sampai ke-9. Mungkin start hari ke-5 sampai ke hari ke-10. Jadi boleh kata 6 hari berlaku dalam hari pertama sehingga ke-10. Bermakna hari ke-11 sampai hari ke-30 yakin suci. Tidak kira. Bermakna hari ke-11 sampai ke hari ke-30 yakin suci. Okey, ambil hukum suci. Sekarang ni kita nak tengok manakah tempat hak yang yakin haid. Hak yang yakin haid kita buat 10 hari ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi hari kelima dengan hari keenam, 2 hari ni yakin haid. Kok mana-mana pun mesti 2 hari ni kena haid. Abang buat kira gini mudah sikit. 1 2 3 4 5 6. Abang buat 1 2 3 4 5 6. Jadi hak ni memang dah lepas, mesti kena. Nampak dah kan? Jadi dua ni hari kelima dan hari keenam yakin haid. Tinggal lagi kita nak tengok mana hak yang mungkin haid, mungkin suci tapi tidak mungkin berhenti darah. Yang keduanya mungkin haid, mungkin suci, lepas tu mungkin berhenti darah. 1 2 3 4. Hak ni mungkin haid, mungkin suci tapi tidak mungkin berhenti darah. Sebab berhenti darah adalah setelah daripada dia. Okay, boleh faham kan? 1 2 3 4 5 6. Jadi 7, 8, 9, 10 hari ini mungkin juga haid, mungkin suci dan mungkin berhenti darah. Jadi bermakna hari ke 7, hari ke 8, 9, 10 hari ini wajib dia kena mandi untuk setiap waktu. Wajib dia kena mandi untuk setiap waktu. Boleh faham kan? Okey, buat contoh lain ya. Contoh lain. Dia kata haid saya ni berlaku dalam tempoh 30 hari. 30 hari. Haid suci memang 30 hari. Sebab 30 hari ada haid, ada suci. 30 hari ada haid, ada suci. Okey, itu dipanggil kitaran dia. Putaran haid dan suci. Selesai satu masalah. Dah sekarang ni, haid awak bulan lepas berapa hari sebenarnya? Saya ingat haid saya 8 hari. Oh, 8 hari. 8 hari tu daripada hari benda, sampai ke hari benda. Oh, tu saya dah ingat. Macam bikin boleh. Hak saya ingat-ingatnya, 8 hari tu berada di antara hari pertama sehingga hari 15. Antara pertama hingga 15. Jadi kita dapat putuskanlah hari ke-16 hingga 30 adalah yakin suci. Mengambil hukum suci. Maka kita nak cari pula mana hak yang yakin haid dulu. Mana hak yang yakin haid. Jadi tengok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini kan? Okey, kita ambil depan pula. Benda 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Betul gitu? Betul tak gitu? Sampai sini eh? Ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sehari je yang yakin. Yakin hari. Jelah. Ataupun kita kata berlaku dalam 10 hari. Hei saya 7 hari berlaku dalam hari pertama sehingga ke 10. 7 hari dalam tu kan. Okey, kalau 7 hari 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 4 hari. Hak yang yakin haid. Faham tak kan? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi hak ni pasti kena haid. Jelas.
Tiga-tiga hari ni mungkin haid, mungkin suci, mungkin haid, mungkin suci. Kami lakukan ihtiyat. Lepas tu mana tempat wajib kena mandi? Sini kena mandi tiga hari ni. Sebab bila tiga hari ni kena mandi? Sebab sini yang ada kemungkinan darah berhenti. Sebelum ni tidak ada kemungkinan darah berhenti. Kerana kemungkinan darah mula keluar dia. Tapi kemungkinan darah berhenti tak ada. Baik. Allahu Akbar. Ha, ni tengok cara ulama-ulama dulu berfikir sampai kepada tahap ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, katanya lagi. Dan jika berkata ia adalah haidku 5 hari dalam 10 hari yang pertama. Baik, kita berhenti sini dulu untuk amalan ini. InsyaAllah kita sambung pula mula pada minggu-minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi al-qawl wal-'amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.